Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhalladziina usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Para pengurus Masjid Al-Ikhwan anukum sing pun hormat, para bapak-bapak ibu jemaah pangosan Masjid Al-Ikhwan anu sami-sami dihormat, mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur urang sangatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kersaning kudrat irodat mantena urang sadaya tiasa riung kempel dina daraga urang sadayana ngalaksanakeun salah sawios kewajiban urang nyaeta milal ilmu. Salawat miwasalam mugia tetepkeun ka junjunan urang sadayana ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka sahabatna, ka umatna. Mudah-mudahan urang sadaya kalebet umat anjeunna anu kenging syafaatna. Para bapak para ibu serta cana pangosan di kawitan, mangga urang buka heula ieu pangosan ku pangosan basmalah sareng urang niatan carikna di masjid, urang itikaf sareng taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikafa fi hadal masjid taqarruban Allah madum tupihi sunatan nilai ta'ala. Terus aku mah biasa orang sadayana orang satacan pangosan di kawitan orang ngerkes ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala pamudah-mudahan sing kuring sakeluarga para bapak para ibu ahli pangosan Masjid Al-Ikhwan utamina pengen umumna para bapak para ibu anu aya di kampung Leuwiseeng, Panyalahan, Sukaherang, Indonesia oge di mana bae wari-wari urang anu sami saiman saakidah. Pamudah-mudahan urang sadayana dipaparin ku Allah hidayah, taufik, magfirah, rahmat, ridhona, fadlah, nabarokahna Allah Subhanahu wa taala. Ge mudah-mudahan urang sadayana disehatkeun jasmani rohani ku Allah, diunjang sangaratna. Utamina mudah-mudahan urang sadayana jantenkeun hamba Allah anu sholihin sholihat, hamba Allah mutakin, hamba Allah nu bahagia dunia jeung akhiratna. Salajengna urang sadayana urang ngadoa kanggo wargi-wargi urang sadayana anu dina saat ayeuna dipasihan cojobi bahwa teu damang lahir teu damang batin. Khusus kanggo ibu kokom ya, ibu kokom, Pak Dudung, ibu Ena, oke, ibu Dedena, Pak Amin, sinareng Maen, itu sabaya anu ayeuna teu daramang urang doakeun. Mudah-mudahan aranjeunna anu tadi disebutan oge anu teu daramang mudah-mudahan panyawatna dicabut ku Allah, digentosan ku kasehatan oge mudah-mudahan. Eta teu damang teh sing dijauntenkeun kiparot kanggo dosa ranjeunna. Barokah Fatihah sareng sanesna mudah-mudahan ibu-ibu anu nuju hamil mudah-mudahan sehat ibuna murang kalihna, utamina mudah-mudahan murang kalihna dijaga diraksa ku Allah dina eta manah murang kalih ditanemkeun kaimanan ka Allah ka Rasulna dina waktosna salmet ibu murang kalihna. Utamina mudah-mudahan murang kalina jantenkeun pameget murang kalina soleh istri solihah. Di antawisna yang tercatat ibu Dede Hamidah, ibu Sinta, ibu Asih, ibu Ratih, ibu Siti Habibah, ibu Hani, Dewi Abuyah Sri Rahayu, Ibu An Soriyah Azizah. Khususnya umumnya mengaramilnya orang duakeun kurang sadayana. Oge urang sadayana Plaputra Putu, oge duriah urang sadayana daraga mirare ilmu wallah di sekolah di pasantrena di masjid-masjid talimna, mudah-mudahan Allah maparin ke urang sadayana ke duriah urang ilmu anu barokah manfaat utamina ku eta ilmu urang sadayana sareng duriah urang diangkat derajat dunia sangharatna. Di raga urang sadayana miari pakasaban tukang dagang tukang tani bagian negeri pagastana burkulina nu nganggurna mudah-mudahan ku Allah dibukakeun pakasabana Allah mapaniki anu jembar luas barokah ke mudah-mudahan ku sabarita rizki urang sadayana dianterkeun kana ridhona Allah surgana Allah subhanahu wa taala. Ge urang sadayana urang teu petot-petot wabil khusus nu aya di Leuwiseeng oge nu aya di Tasikmalaya Bandung, Indonesia, oke mana wae kaum muslimin wal muslimat mudah-mudahan urang sadayana ditebihkeun tina bae dunia berat. Mudah-mudahan balai Covid ku Allah diangkat digentosan ku ka amanan kasuburan utamina mudah-mudahan Indonesia dijadakeun negara anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur negara anu gemah ripah loh jinawi. Karun-karun urang sadaya anu parantos mulih karomatullah daya jeung piye kumatunya penginten karun-karun urang guru-guru urang sadayana anu parantos mayunan wabil khusus ngawakun di tempat mudah-mudahan di alam kuburna ditampi iman Islamna di hamdulillahna tempatkeun ku Allah na tempat anu pinuh ku magfirah rahmat Allah subhanahu wa taala. Pamaksaan urang sadaya nu sae nu Allah pamaksaan dunia urawi mudah-mudahan Allah ngabulna ijabah utamina urang sadayana ku Allah dibahagiakeun dunia jeung akhiratna bi barokati Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila ratin nabil mustafa mamani sasam wajwaji mu'aduriyati wasamil kirami syai'ul ilalumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa ila arwahi jami'il anbiya'il mursalin wal ulama sidin Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Utsman bin Affan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa sahabati radhiyallahu anhum wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in summa ila awliya'i wa ulama wa musannifin wa suhada wa sayyidina wal malaikatil muqarrabin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jainul Qaddas Sirruhu Kiai Haji Muhaimin Kiai Haji Mustafa Kiai Ji Buan Sobana Kiai Ji Khalil Kiai Ji yang Selili Kiai Jendang Sepidayat ajengan anak jengan datang Kiai ajengan Os ajengan Ustad Muntar yang Udini Usmantoha Dodo Murtado Bapak Duno Bapak Mana Panu Bisa Pani Mana Panu Bisa Mula Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa ila arwaya baina wa wajadna wajadatina wa ikhayna wa limasayina wa jamil muslimat wal mu'minat mimma syariqi ari wa maghribi khususan sok atau ibu sebat karun-karuhun wa ibu sadayana nu ngapapun di tempat muslimin wasmat nu di Leuwiseeng Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana si'adhi asbi sebatan utedamang debu. Asbi asbi anta sabila sipa ila sipauka sipaan la yugadiru saqaman al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna na'udzubika min judi bala wa darki syaqwa wa samadil ada. Allahumma ansurna fa inna nasirin wa abtalana fa inna qurbatihin wa aghfir lana fa inna ghafirin warhamna fa inna ghafirin warzuqna fa inna wadina wa najina minal qaumid dhalimin. Allahumma inna sagawana tawajjaha bi nabika Muhammad rahmah ya Muhammadu inna tawajjana bika ila rabbi bi ajatina hadihi. Sok sebutan bu pangabutu urang ka Allah mangga. Lituk dolana loma pasopina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga ka para bapak paribuan masih di jalan mangga urang sami-sami urang sadayana mengkuatkan waktos mudah-mudahan waktos teh janten wasilah kana riwungang nana urang sadayana di makom Allah Subhanahu wa taala dina surga Allah Subhanahu wa taala. Mangga buka ancana bu. Surat Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Inna zalzalatas-sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tad'alu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taron nas. Wataron nasa sukara wa ma hum bisukara. Wataron nasa sukara wa ma hum bisukara. Wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. kadinya wajang pipih engap. Sok Bandungan kena. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu he jalma-jalma. Ya ayuhan nasu he jalma-jalma ittaku sieun aranjeun robakum ku pangeran aranjeun. Itaku sing sieun aranjeun robakum ku pangeran aranjeun. Inna zaljata saati sayaktosna goncangan kiamah. Inna zaljata saati sayaktosna goncangan kiamah. Syai'un eta perkara azimun anu agung, anu ageng. Yauma tarunaha dina ningali aranjeun hakana itu zalzalah kana goncangan. Tadhalu maka poho saha kulumuriatin tiap-tiap anyusuan ama tina perkara adzoat anyusuan eta murriah. Watadu'u sareng ngajurukeun sakullu dati hamlin tiap-tiap nu ngobagaan reuneuhan hamlaha kana reuneuhanana kandunganana itu muhamlin dati hamlin. Wataro sareng ningali anjeun Muhammad annasa kajalma sukara kana weureu. Wama hum sareng teu itu manusia teh bisukaro eta weureu. Walakina azaballahi tatapina siksa Allah syadidun anu kacida beratna. Ulah. Tosnya Bu. Tos. Ieu surat Hajj. CN seri sagedeung cenah ieu mah. Ka magrib CN mah inam komo. Dua ayat teh tingali. Surat Hajj Makiyah. Makiyah teh nyaeta surat nu leuwih tebat mah lain diturunkeun di Mekah Ibu Nong. Nya kade Makiyah teh surat nu teu acan hijrah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lamun madaniyah surat anu sabada hijrah Kangjeng Nabi Muhammad ila wa minan nasi mayabuduloha kajaba ayat wa minan nasi mayabuduloha ala eta ini atanapi genap ayat eta mah pamadiyatun madaniyah wahya di surat Hajj arbaun au khomsun au situn au sabun au samanun 4, 5, genap, 7 atanapi 8 jeung 70 jadi 78 naonana ayatan ayatna. Tos langsung Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu he jalma-jalma lapadna mah mufrad tapi manana jama Ibu di nusul fikih mainnya ae ahlu Mekah nyaeta ahli Mekah wa gorihim sareng salianti ahli Mekah termasuk urang Leuwiseeng urang ina itaku dina jalaen mah sing sarieun aranjeun robakum ku pangeran aranjeun jadi urang teh kada naon kedasi sieun mana takwa teh nya nu kumplitna mah takwa teh imtisalu awawillah waztinabu nawahihi. Nah lah ai ikobahu tegesna kunaon ku siksana Allah biantuti uhu ku yen taat aranjeun ka Allah subhanahu. Ina jaljalata saati sayaktosna goncangan kiamat Bu gerakna bumi. Nya gerakna bumi teh kacida naon? Kacida gede. Dasatna. Alati yakunu badaha sabadana eta jaljaleh tuluus samsi heula bijilna panon tibelah panon peti belah non kulon nya tages bijilna panon poe tibelah kulon didinya teh berarti eta mah geus degna ki kiamah. Ari ciri-cirina kiamah mah ayeuna geus seueur nya ngandegna kiamah mah di mana geus naon panon poe geus bijil tibalih ku berarti lamun geus kitu mah pintu tobat teh geus ditutup. Nah katanya tah eta berarti deuketna naon cenah Allah di huwa qorbus saah deuketna kana kiamah. Syai'un adim eta teh naon perkara anu kacida gede. Ya bij ansinasi dina nggoncangkeun manusia aladi huwa naon minal iqob nya eta naon ieu naon kiamah teh warna tina siksana Allah subhanahu naon sababna yauma taronaha dina ningali aranjeun kana itu zalzalah teh maka poho jalma anu naon jalma anu nyarusuan tong waka naon kiamah atunya lamun lini ku skala 10 naon naon jangan pipih ngaran skala naon liter naon skala liter niannya ditingali kungsi bahureutan ngana pipih ayanya nu 10 naon liter rata Amerika teh Bu diurangan ukur nepi ka 7 oge kamari di Cigalontang geus naon serata jadi poho kadangkala urang teh lumpat teh kabur teh nya teu inget kana keluarga kadang-kadang geuningan ti payunnya aya nah ari budak anu orok di naon diantep ari blek di ais kitu pan bakat ku naon gempeurna naon anggal dibabawa budak mah ditinggalkeun di imahnya karek ku 7 naon 7 skala liternya komo ieu mah kiamah mah geus di atas 10 atuh Bu hancurna naon alam dunia tah nu nyusuan teh bakal pohok ka anakna bakal diantep we nyelametkeun naon nyametkeun diri ama ardoa tina perkara anu naon eta naon an si nu nyusuan teh tina nyusuana nana bahkan watadu kullu dati hamlin ngajurukeun jalma anu keur hamil gerek sabulan 2 bulan ge langsung Bu agar rebrol bakal kunaon dasatna eta poe kiamah tong wakanu 8 bulan atuh 8 bulan mah geus naon menceneh geus erang nya katingali geuningan ku ibu lamun 8 bulan mah ngan geus naon geus erang ibu teh nya monconot geus nya tah ieu mah nu 2 bulan karek 3 bulan 2 bulan ge nu geus hamil pokona geus hamil bakal ngajurukeun kana naon anu dibawana ku eta ibu hamil bahkan wataron nasa sukaro katingali naon manusa manusa teh naon weureuh min syiddatil khaufi tina bangetna kasieun sieun Bu tahnya wamahum bisokaro tetapi nanti manusia tes warere tapi tinantu tina inuman tina jangpih tapi eta teh walakin azabul syadid tetapi na siksa Allah nu kacida gede ngan dina hadis nah tapi asa rada rada tenang lamun ningali hadis ieu mah muawaka terjadi kiamah selagi jalma masih kena nyebut Allah cina Bu. Oke sebab kiamah mah bakal naon bakal datang teh ka jalma jalma nu panggorengna geus eueuh we nu nyebut Allah teh kiamah mah tah maka bakal terjadi ngan ari mah ayeuna mah ari tanda-tanda ni kiamah mah geus naon geus seueur nganke di mana lamun geus eueuh nu nyabat Allah maka bakal terjadi naon ki tos lah sakitu Bu tah simkuring hapunten ieu teh tafsir mah nak sakitu margi bilih ibu hilap nya enjing teh bulan naon bu? 10 Muharram kaping 10 Muharram dinten naon? Dina dinten Senen. Tah dina kitab I'anut Thalibin. Dina I'anut Thalibin kieu bu, jang pipih disunahkeun puasa 10 Asyura. Naon? 10 Asyura disunahkeun. Teras salapana jeung 11na. Jadi puasa teh ibu teh sunat teh 3 dinten. Salapan 10 11. Ya. Jadi tingawitan iraha ibu puasa teh? Enjing poe Ahad kaping 8. Teras Senen 10na ditambih Salasa naona kaping 11na. Aya cenah sohe dalina kan tenan ibu sohe mah. Urang bukakeun nya mudah-mudahan naon bae nu kedah diku ibu engke dina poean Asyura nu kedah dibaca. Urang buka mudah-mudahan urang sedayana tiasa ngalaksanakeunana. Ta Asyura teh wa yaum Asyura jam wa huwa asyrul Muharram yanhu puasa 10 teh jang pipih yukapirus sanah madiyah ngiparatan sataun anu parantos kaliwat upami kamari 8 Dulhijjah mah eta mah ngiparatanana 2 tahun jang pipih. Eta mah nu kamari ibu paruasa teh kamari salapan ka puasa saum kantenan eta kamari mah kebeneran keur hebat pesan euy keur naon kamari mah kacida bagya jalma nu ka haji kamari sabab kamari mah haji akbar ditingali dina Fathul Muin jang pipih haji akbar teh di mana? Poean Arafah meran poe Jum'ah maka paedahna bandinganana haji akbar teh sama nu kamari nu haji teh ibaratkeun sami jeung 70 kali jalma nu haji. Hese jarang atuh ibu. Jadi nu kamari haji kamari 1 kali haji maka berbanding eta jam manusak kali kamari haji teh bandinganana 70 kali jama anu di luar haji akbar. Mudah-mudahan nu cita tuh kita ngadoanya sing beneran dipanggil teh kenaon kebeneran haji naon haji akbar. Tah lamun Asyura mah ngiparatanana teh 1 tahun saur Kangjeng Nabi teh nyaeta ngiparatan kana 1 tahun dosa nu parantos kaliwat kama fil muslim seperti dina hadis Muslim. Tah teras disunatkeun deui teh naonna kaping 8na supaya naon ngabedakeun eta 8 teh antara Yahudi jeung Nasrani. Oge disunatkeun saur Kangjeng Nabi saping 11na. Jadi ibu puasa teh kaping 8 10 sinareng 11. Ngan Rasul mah kaping 10 jeung 11 tahun enjingna lamun teh mah ceuk Rasul kuring aya naon umur tahun payun maka kuring rek puasa kaping 8 kabujeng we Rasul dipunut wafat tah disunatkeun puasa teh 3 dinten. 3 naon? 3 dinten kaping 8 10 sinareng 11 11. Naon bae cenah ibu nu kedah dilaksanakeun dina eta asyura. Urang buka dina tengahna Fathul Muin maunya di antawisna aya 12 macem anu kedah dilaksanakeun upami tiasa ibu anu 12 macem teh kahiji salat dina poea naon kaping 10. Saterasna puasa, kadua puas, katilu silaturahmi. Naon bu? Kaopat sodakoh. Kalimana iktisal, mandi gede, adus. Nah, kalimana iktihal, kasebra? Kagenap iktihal, iktihal teh ieu tah soca dari naon? Disipat. Nah, iktihal. Saterasna jiadatu alimin. Jiadah jaroh nepangan ka jalma nu ngarti. Wa iadatu maridin. Sabarata? Ngalayad nu teu damang. Oke, naon bae paedahna dina asyura mangkat dieukeun ke urang buka, Ibu. Wa masurasil yatim. Kahiji naon? Puas, kahiji naon so? Kadua puasa, katilu silatuh, kaopat soda, kalima man, manai kagenap iktihal dinaon? Jiaroh kasaha kasabaraha eta teh kagenap ka 7 ya ada tuma rid ka 8 masuk rasul ya cabak mastakana jalma ya wa tausiatu alaihi ngalegakeun ka keluargana si bapak tak kudu biasa 50.000 mayar teh bae ke dina 10 mah 200.000 tah marenap teka kasaha ka keluar gak memisah mah 500.000 ta. Teras kasabaraha eta? Wa taklimul adopir jeung neuktekan kuku, pirang-pirang kuku, kuku panangan jeung naon? Sampai kasabaraha? Qiraatu suratil ikhlas. Maca surat Al-Ikhlas alfa marrotin 1000 balik. Maca kulhu 1000 balik. Poean uyun, poean naon? Asyura, poean asyura. Enjing-enjing waktu leganya. Sakai deui. Kahiji naon? Salat. Kadua puasa, katilu kaopat soda, kalimaman, kagenap iktihal, celak ka 7, jiaroh ka 8, ngalokong kedap, salapan, ngusap mastakaraya, 10, ngagedean rasiko, relakinya, ya, ngagedean rasio kok ke keluarga, sing naon? Sing badak biasa 50.000 jadi 500 tam jeung pi kade 11 taklimu adop pir nyektekan ku 12 maca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Nah, kagenap abi maca ngartos naon kagenap? Oh, dicela nong bejaan yang betul bisa tuh kak mama punya ini diajarnya di situ ya tuh bisa model abi mah tapi batur malah laki teh pun basanten barisaan dicelatanya iya siga etaun tah gunana yang pi dicela teh cenah kieu jalma anu di sifat poean naon poean asyura moal keuna ku sakit mata. Dina eta tahun ibu teh lamun teh ama dicelang ke teh kaping 10 tehnya set tahun 1444 ibu teh moal insyaallah moal kena ku penyakit panon. Ari celaka eta sifat biasa atuh nu alus mah nu geus mah ka lamun ai eueuh mah pake nu aya we tuna. Tos kumaha mun nu mani pih tah jang pih nu mani. Anu mani mah cenah sajama anu adus dina poean Asyura moal gering eta jalma teh moal gering insyaallah moal kakeunaan ku gering. Nah eta paedahna naon ieu tangke urang bukanya naon sababna paedah tah ingat paedah urang buka Bandungan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qara salam inna jawa jalla ibtarodo Allah ngawad sahur kangjeng Nabi ieu Allah teh mardukeun ala Bani Israil ka Bani Israil saumu yaumun puasa poe pisanati dina sataun teh nyaeta poean Asyura. Bani Israil mah puasana teh wajibna teh ngan sadinten sataun teh nyaeta poean Asyura. Wa huwa al-yaumul asir minal muharram nyata poean ka 10 tina bulan muhar saur ieu teh kangge pasumuhu kahiji dina poean 10 teh kahiji marane teh kudu puasa wa wasi'u ala iyalikum jeung kudu ngajembarkeun ngaluaskeun mere duit badag ka awewe jeung ka anak nah kuping Mang Kamal, awasnya. Jadi mun biasa mah 30 teh jadi 300.000, mun 50 teh jadi 500.000. Painahu tingali jang pi man wasaa ala iyalihi wa ahlihi min maslihi wasallu alaihi sairo sanatihi. Sajama anu mere duit gede dina eta poean ka awewena jeung ka anakna maka eta jamaah bakal dijembarkan, dibengharkan dina tahun eta. Heuh nganyukeun neangan heula atuh naha mun teh bingung teuing keur ngabungahkeun bawa ka pasar euy. Wa Suroma nya naon? Rek meuli daging hayam nya baso sina ieu jembarkeun tah. Pasumuhu cenah painahu yaumul ladzi taballahu fihi ala adam poean 10 teh kahiji ditarimana tobat Nabi maka jadi Adam teh bersih tah dina poean 10 kadua diangkatna Nabi Idris kana tempat anu luhur katilu dikaluarkeunana Nuh tina sapinah salametna naon sapinah Nabi wanaja Ibrahimu minnanari salametna Ibrahim tina api neraka. Oh wa angjalu pihi Taurat Allah ngalungsurkeun dina eta poean teh kana kitab Taurat ka Nabi Musa. Wa ahroja pi Yusuf minasijni Allah ngaluarkeun ka Nabi Yusuf tina penjara. Waroda pihi ala Yakub Allah malikeun deui ka Nabi Yakub kana paningali nah socana jadi ningali deui Bu dina kaping 10. Wa pihi kasbuduri an Ayub dina poean 10 teh kabingung Nabi Ayub teh dibukakeun. Nah wapi ahroja Yunus bin batil hud Nabi Yunus dikaluarkan tina beteng kesatrasna belahna laut kerbani Isra jadi satrasna wapihi dihampurana Nabi Daud tina dosa nah satrasna atallahu al-mulka li Sulaiman Allah ngamasihan kerajaan ka Nabi Sulaiman kasaterasna dihampura Nabi Muhammad mata kodama mindan bihi dosa anu parantos naon kaliwat jeung dosa anu bakal kalang kungnya eta dosa Nabi Muhammad di mata kodama ta mana dina poean Asyura Saterasna poean asyura teh awalna poean Allah ngadamel naon dunya. Dina awalna naon dunya teh diciptakeun teh mimitina teh dina poean asyura. Wa awalu yaumin nujapi romator. Awalna dina asyura teh dilungsurkeunana hujan tila. Dina poean naon? Oh, dilungsurkeunana awalna rahmat dilungsurkeun kamu mi. Tah poean asyura teh paman cenah soma yoma asyura sajama anu puasa poean asyura pakaan nama soma dahro kaya-kaya eta jama teh puasa 1 tahun kulahu sakabehna taun. Nah bu wawa saumul anbiya waman ahya leta asyura sajama anu ngahirip-hirup peutingan asyura. Nah, pi kade bil ibadati ku ibadah pakana ma abadallah taala misai bati al samawati sab'i seperti ibadahna jama-jama ahli langit jeung ahli langit. Nah, ibadah nu ibadah dina weungean asu. Nah, seterusna waman sholat fi arba'a rakatin sajama anu salat dina poean asyura bu kade 4 rakaat yakro upi kuli rokatin alhamdulillah dina tiap rokat teh maca alhamdulillah sak balik teras suratna kulhu 50 hiji balik. Nah maka eta jalma teh bakal dihampura dosa 50 tahunan. Kumaha mun di korteng sah salatna jadi tilu sah nganting ganjaranana. Wayahna dadina ieu kitab nah wayahna salatna kahiji 4 rakaat alhamdu kahiji tos alhamdu kulhu 50 hiji balik tiap rakaat teh mualila mual ngan anu biasa sok salat tasbih nah tasbih mah insyaallah mual rudet. Sabab milang tasbih geuning urang ka teu mawa naon. Teu mawa ieu dina pandangan we kieu. Berarti mun 10 teh 3 geus 30. Tinggal we naon? 20 batingan kul walwad tinggal tengah ulah jadikeun tinggal ieu ji 2 tambah 10 20 tambah we hiji. Lamun 3 rakaat kumaha cenah? Mangga sah ngan teuing ieuna mah naonna? Pahalana mah dadina ieu kitab mah nya nya bahkan ieu kitab teh geus dicarepkeun ku ulama NU ku ulama dunia nu salat kitu alhamdulillah tu 50 hiji balik maka dihampura dosa 50 tahun. Ayeuna amun teh mah urang hayang dosa 50 tahun dihampura aring kulhuna 3 kali ibaratna asa ngareunah atuh meureun nya tong nawar deui geus jadi tah ieu 50 hiji balik. Al ujroh biqadil masakot ganjar mah kumaha ngitung-ngitung masakot mohon berarti 200 sabaraha heueuh tah kitu moal malila harina berang mah mangga rek 2 rakaatkeun mangga rek nganggo tahiyat awal mangga rek di 4 rakaat sakalikeun teu sawios-wios. Kumaha? Upami siang mah kupingkeun salat sunat siang ibu duha, ibu tasbih. Bade 2-2 mangga, bade 4 rakaat make tahiyat awal mangga, bade 4 rakaat teu nganggo tahiyat awal mangga. Eta mah tergantung kumaha kesiapan ibu. Ngan lamun wengi mah wayahna salat mah wengi mah teu aya disalikeun 4 rakaat tapi wengi mah wayahna kedah 2 rakaat. 2 rakaat sabab aya hadis salatul lail masna. Salat ti peuting teh naon? 2 rakaat. Ngan berang mah bisi ibu teh mah duha bade 2 rakaat salam mangga rek 4 rakaat salam mangga make tahiyat bang awal mangga teu nganggo tahiyat awal ge teu sawios-wios. Tah ieu ge ah kira-kira ibu bisi kari rumah atau we dua rokat ibaratna teh tinggal cokot we dua rokat alamun teh mah geus biasa urang ibarat mah sok dina tasbih teh 4 rokat sakali keunteu make ieu mangga arek make tahiyat awal mangga da salatna dina naon siang hari mangga Bu nya terus yakrobi kuli rokatin tuh alhamdulillahirabbil alamin wal wahad om sina marotan maka goparollahu dunuba om sina aman Allah bakal ngampura kana dosa 50 tahun nya dosa anu geus kaliwat atuh Kang waman sakopi yaumi asyura sajama nu mere nginum tah poean asyura surbatamin sak tegukan sak cukan cai maka Allah bakal mesian nginum ka eta jama dina poean dahaga akbar poean kiamah sok ngeran bere nginumnya komo anteran ka paan naon teu beukieun susu mah paama nya nu alus euy teh manis we lah anu ngeunah nya nah engke bakal naon maka eta jama teh tingali lam yadma badaha badan eta jalma teh moal dahaga salawasna nu mere nginum poean asyura satu leguk pun teh nya ieu mah ieu conto ka sakitu we ka insyaallah moal dahaga engke bere nginum ku Allah maka dina doa wudu almaskini min hodi kasan layan mau badau ya Allah asian inum abi tina naon talaga kau anu eta inuman satu kaguk iman teh mual dahaga selawas ta enjing sok ibu marosnya ta kadinya we tong jauh teuing ka tutuy berenya ta ieu nyutuy kitu ta inuman terus saterusna tingali terus lam yadma badaha badan wa kana malam yasilaha torpatan jaman mere nginum nya setegukan kaya naon moal dahaga salwasna dibere deum ku enam dia naon poean naon dahaga engke poean akbar poean kia kaya teu dorah ka Allah sekejap mata ge nu masih naon nginum wa man tasodako pihi bisodakotin sajama anu naon sodakoh dina poean kiamah kana pakana malam yarid sailan kaya kata eta jalma teh teu aya anu naon menta kot sajama anu igtasala yang pi mandi bebersih poean asyura maka lam yamrid pisanatil amrodil maudi moal naon moa gering eta si jalma pisanatihi dina tauna eta lamun ibu teh adus enjing teh moga tahun 1444 ibu mual gering kecuali ibu gering teh lamun teh amah maot nah terus naon deui waman masapihi ala rasul yatim sajalma anu ngusap kana mastakana jalma yatim wa au asana ilahi atanapi ngaluskeun ka jalma yatim bu pakan nama asana ila aitamil wali adam kaya eta jalma teh ngaluskeun ka saluruh yatim anak Adam ibu teh ngusap enjing teh anak yatim komo dibere naon dibere duit mah kaya ibu teh ngaluskeun ka seluruh anak yatim turunan Adam mataknya alhamdulillah tace geuningan alhamdulillah ayah ieu nanya dikumpulkan ku ibunya di masjid jami ayah santunan yatim 10-nya 10 niatan 10 dengan pengawasanana sok leuwih tah mudah-mudahan pisaha eta teh nu ti ibu dina tiap naon tiap bulan di kana koropakeun pan teu karaos ibu teh nya kaya sok ibu merente kaya tim ibu kaya siga nu teu mere nya padahal dina tiap bulanan teh ibu teh naon tah alhamdulillah sok dibikeun kaya tim sadesaeun alhamdulillah sing kapenak ku ibu oge ku nguruskeun anak nya sing kepernak Karena ibu terek kayak dobal deui cenah mangga eta mah kemampuan ibu mangga. Eta mah masalah naon? Masalah eta mah nilai mah teu naon, teu ditangtukeun. Nah, mangga usap masakan naon ya yatim. Terus naon? Waman ada maridon. Tah saja menu ngarayan ka jalma anu gering, Bu. Biyomi asuro, pakai nama ada mardo aula dari Adam. Lamun tema ibu ngalongok kanu gering dia poe isukan kaping 10 kanu teu damang kaya ibu teh ngalongok ke anak Adam seluruh dunia. Alah loba diurang nu gering mai eta euy. Sok daratangannya. Tah kaya naon ngalayat jalma anak Adam sadayana wahwa ayyamul ladzi khalaqal fil aras asura teh poean Allah nyitapkeun aras walah sareng loh mapud wal qalam sareng qalam wahwa yaum alladzi khalaqal fi jibril poean asura teh Allah nyiptakeun malaikat jibril jeung waropa pihi isa Allah ngangkatkeun ka nabi isa wahwa ayyamul ladzi taqumu bisaah poean asuro teh nyaeta poean terjadina poe kiamah. Tah ayeuna aya kisah Bu urang baca. Ruya diriwayatkeun. Ye anu ngamulyakeun bulan naon asuro. Ye ruya diriwayatkeun ana pakiron cenah jangpi. Aya seorang pakir kana lahu iyal. Eta jama pakir teh boga keluarga, boga naon keluar pamajikan jeung naon jeung anak piomersi tuluy eta jama nu pakir teh jeung anak jeung pamajikan jeung keluargana teh pas bawa wa wayilhu siaman dina poean asuro teh pamajikanana anakna manehanana puasa naon Bu puasa, matak Mang Kamal dijawab tadi Mang Kamal kumal cenah urang mah buru 50.000. Tak ieu bakal kajawab ku ieu. Tingali. Jalma nu pakir teh manehanana, bojona, anakna dina kaping 10 teh puasa. Walam yakun indahum saeun. Tapi eta jalma teh keur buka mah teu boga naon-naon. Teu naon. Nya teu boga naon jeung pi. Teu boga naon. Pahoroja tuluy karuar eta jalma nu pakir teh yatupu ala sayin yubtiruna alahi eta jalma teh kaluar imahna neangan barang keur buka engke magrib. Ah rek init meureun ka mana ka Singaparna rek naon da pamajikan urang pamajikan jeung anak teh naon puasa saari keur buka teu acan aya naon naon. Ah ini tuenya ti imahna teh keluar. Ali palam yajid saean. Maka eta jalma teh teu meunang kana naon-naon. Sanggeusna kitu pada khola eta jaman pakir teh sukosorpi asup ka pasar duit. Nya ka Singaparna lamun teh mah panggih loba duit teh sa. Paji Asep meureun ieu mah nya. Tah asup ka pasar duit. Paroa telas ningali eta jalma teh rojulan musliman. Ningali jalma pakir teh ka jalma hiji lalaki anu muslim. Qad parosa pidukanihi anatu'a almusmate. Ningali eta jalma pakir teh jalma anu muslim ngamparkeun kana samak kulit nong. Samak kulit anu hargana bagus. Udah bos atuh beungharnya. Katinggalinya sama kulitna teh dinaon diampar geun di pasar teh tuluy eta jalma teh wasakabalhi aqwamal tuluy ngabukakeun nya di eta pasar teh kana naon tumpukan duit tina emas diborolokeun prolog duit emas jeung perak teh nya sanggeus kitu wah cek jalma pakir teh itu teh mikat loba bateuing duitna emas jeung naon emas tina emas jeung pe da duit teh Bu sabenerna mah lamun dina kitab mah dicetakna teh duit teh tina emas jeung perak. dinar tehnya akhirnya di urang mah nya ada naga urang maka berharga nutak duit tah sangesna kitu tah jangpih eta lalaki nu ieu teh naon nyamperkeun nah patok mah nyamperkeun we si eta lalaki anu naon nu pakir teh ka jama anu muslim anu beung wassalamu alaihi jeung maca salam eta nu pakir alaihi ka muslim anu naon nu keur ngamukakeun naon du waqala lahu ya sayyidi cek eta jalma nu pakir teh kieu Kang Kamal ieu mah mungkin lain wali nama Kamal ieu mah nya ya sayyidi he dunungan abi cenah anak teh pakirun he tuan kuring teh jalma pakir la'ala antak rodini mudah-mudahan teh tuan teh cenah ngahutangkeun ka abdi tuh Mang Kamal tingali nya bisi teu boga mah ngahutangkeun tuan teh ka saha ka abdi naon ngahutangkeun teh ka 1 dirham we 1 dirham nah kuring teh rek naon rek meuli barang keur buka keur keluarga kuring. Ciklah cenah utangkeun nya. Tong loba teuing 1 kencring we lah. Rek meuli naon? Rek meuli keur buka engke keur kuring jeung keluarga ku kuring tah Mang Kamal aya awas. Tah. Bahkan sanes kitu teh tapi kuring rek ngadoa pikeun anjeun teh piadal yaum. Mereka ngadoa kuring teh dina ieu poe teh anjeun teh didoakeun kami teh mudah-mudahan hebat anjeun di dunia di akhirat lamun ceuk bahasa panjang nama lah gitu. Tah eta jalma nu beunghar jangpih pawala ngabalieur biwajhi ku beungeutna eta jalma beunghar anhu tinu jalma pakir disebut kitu derek diinjeuman teh dang geus langsung malingkeun muka mung nah singkat ceritanya walam yutisaan jeung teu mere saeutik-eutik geus we parojaa pakir wahwa maksurul qalbi balik eta jalma nu pakir teh balik nangis ceukrik hatena pecah hatena teh nangis Gusti abdi rek naon rek nginjem naon nginjem duit 1 bae ka jalma nu beunghar keur buka keur mere naon ka keluarga abdi eta nu beunghar teu masihan ka abdi nah wawa sareng naon teras we naon ngabalieur init wadam sedengkeun kesangna eta jalma nu pakir teh ngocor kana pipina ka dieu bu nya sedih teh ameurnya kahiji naon ya nasti Leuwiseeng naon leumpang ke Singaparna benernya capek tuluy ini naon di bere diapilainkeun nya nah kesa ngocor oh di sanggeusna kitu paroahu jarun lau sorpiun katingalieun eta jalma pakir teh keur leumpang ngalenghoy kieu bari kesa ngolomoko teh ku tatanggana anu boga duit tapi ieu tatangga mah bu wakana Yahudian eta jalma tatangga anu hiji deui mah agamana agama Yahudi jadi lain Islam jangpih ah sanggeus kitu kumaha nya singkat cerita panajala kholpal pakir maka lungsur eta tangga anu Yahudi teh bengkeureun jalma pakir waqala lau aroka cek eta jalma Yahudi nah cina kuring teh ningali ka anjeun teh siga anjeun teh nu naon anu keur peupeus naon hate keur sedih nah nya nya kunaon maneh teh siga nu naon nu keur sedih cek eta jalma anu ya Yahudi nah cek eta jalma pakir kuring teh ngamaksud cenah nya ka jalma anu muslim nu di pasar ngerek nginjem 1 dirham 1 duit nah nya 1 dirham saiji keur mere buka puasa keluar kuring tapi eta jalma anu muslim teh nolak ka kuring bahkan ah sieun we geus we sama sakali teu mere Wakultu lahu, tuluy nyarita eta nu pakir teh, lauka jamanon nu Yahudi teh. Adu laka atuh urang rek ngadoa pikeun anjeun fi hadal yaum. Ah dina ieu poe, ok atuh bareng nginjem kuring teh dina poe ieu teh. Urang rek naon? Rek ngadoakeun ka anjeun dina poe ieu. Ari orang Yahudi teh naon nyahut jampi. Ceuk orang Yahudi, ah bahasana kieu. Pawa Yahudi, wa ma hadal yaum. Naon atuh ieu poe teh hei? Jam pakir non, ah ya poe teh pakola makanya rios jalma pakir hada yaumu asyura ieu teh poean asyura poean 10. Nah, wada karoba do padolhi eta pakir teh ngabejakeun we kana sebagian paedahna keutamianana dina poean 10. Sanggeus dibejakeun ka ota Yahudi, eta Yahudi ngodok pesak jangpih, naon ngodok pesak, nah bari mikeun yeuh keur maneh koptong nganyuk 10 dirham, naon 10 dirham sabaraha, bisa 10 dirham meureunnya 1 juta sabaraha, 10 juta, ah waqalau hud hadihi, cek eta naon, cek eta jama Yahudi teh cok cokot, ieu nu 10 teh. Napakahkeun ku anjeun ka keluarga anjeun ikroman di hadal yaum. Nah, karena kamu yakin ieu po pamadol pakir maka ngalewat pakir wakon sorol di dalika. Tah ini tue jama pakir teh tuluy ka pasar teh jadi meuli daging, meuli wah baso jeung sagalana. Oh nya. Ah, naon nu dipikaresep ku naon? Ku anakna jeung ku awewena dibeulikeun. Da loba teh atuh leuwih ti 1 juta atuh 10 ieu mah nya. 10 juta. Hah, sabaraha? Wah 20 juta tah dibelikeun dina naon eta poe teh dijembarkeun we keluargana. Sanggeus kitu palamakana lael samangsa aya peuting jangpih roa sorpiul pil muslim eta jalma teh ningali jalma anu muslim teh anu tadi teu mere ka jalma anu pakir teh ngimpen. Naon Pak? Ngimpen dina kulemna teh. Kana kiamat takon komat kaya kiamah teh terjadi geus jadi. Ta jaman muslim nu pedit teh tah dina wengiana teh ngimpen kaya eta kiamah teh geus ngadeg geus terjadi. Sanggeusna kitu tah waqad istad asu nyatauna berat eta jamaan muslim nu medit teh dahaga jeung kabingung. Nah, begitu dina di empenan ningali eta jaman muslim mendit teh kana hiji gedong tina mutiara anu bodas anu pantona tina yakut anu beureum paropau rosau teuing ngangkat kana sirahna. Sanggeus kitu waqala ya alhadal qasri ye eta jaman anu muslim nu teu mere mun pedit teh nu ngabukaan ieu gedong cenah. Uskuni surbata main mere nginum anjeun ka kuring kana sae naon satukukan cai. Ah menta naon menta dipasihan ngi eta nu boga naon gedong teh nya panudia maka digeroan tah nu boga naon nu boga ge ah ceuk nu boga godong teh kaya cenah ieu teh gedong anjeun kamari mah. Iya teh gedong anjen kamari mah ngan cina iya gedong teh kulantaran anjen kamari dina poean 10 asro nolak kajama kap anu naon pakir anu pepesatena dipupus ngaran anjen teh tina iya gedong dileungitkeun sabenerna mah gedong teh maneh ngan maneh dina waktu datang jaman pakir maneh teu mere nginjem kana 1 dirham maka ieu ngaran maneh dihapus digenti ku jalma naon Yahudi anu teu Islam. Ah sanggeusna kitu tanya nah enjing-enjingna teh singkat cerita enjing-enjing eta jalma anu muslim anu medit teh tah bingung ku naon ku duitna teh nya panada ala nafsihi bakal ngedok nganggero karena dirina bilwael wasabur kacilakaan cedek kuring kecilakaan cek mana Allah diroyatuhu abarihata. Nah, sanggeusna kitu tah eta jalma anu muslim anu teu mere naon, teu mere nginjem teh. Nah, dina waktu enjing-enjingna nepangan ka orang Yahudi. Kanaon? Nepungan ka orang Yahudi. Nya, sanggeus naon? Tembangan we. Jadi Yahudi wakola cek jalma anu muslim teh wakola anta jari anjeun teh naon tetanggaku wali sareng pikeun kuring alaika berat ka anjeun teh hak keur kuring teh nu berat ka anjeun teh ngabogaan hak cenah ka kuring wali keur kuring alaika ka anjeun hajatun pikeun kuring nu berat ka anjeun teh kuring teh boga punggutuh cek eta orang Yahudi teh ditanya naon atuh cenah hak anjeun teh pangbutuh anjeun teh. Kola maka nyarita eta zaman muslim pedit ya. Tapi ini ngajual anjeun teh cenaon nya sawabal asrota kana ganjaran anu 10 teh nu 10 dirham nu kamari jual ka kuring. Rek diberi ku kuring teh da loba duit kuring teh nya. Ah nya rek diberi teh ku sabaraha? Moal ku 10 dirham rek dibeli ku 100 dirham. Sok jual ke kuring nu kamari di naon dipasikeun ku jama pakir teh kamari maneh mere ka jama pakir 10 dirham ku kuring ayeuna rek dibeli eta nu 10 dirham teh rek dibeli sabaraha ku 100 dirham cek orang Yahudi teh nya. Nah tah rek dibeliin aku sabaraha? Pakola. Cek orang Yahudi teh wallahi wala bima arfi dinarin kuring mah demi Allah moal ngajual nu 10 dirham kamari sanajan ku 100.000 dinar ge moal. Tong wak aku 100 na ku 100.000 dinar ge supaya anjeun maksa ka kuring rek meuli moal dijual ku kuring mah. Haha, moal dinaon sanajan ku 1000 dinar. Lamun teh mah anjeun menta ka kuring asup kana pantona we cenah. Ku kuring mah moal dinaon? Moal di moal di idinan. Tina eta anjeun kudu asup kana pantona. Nah, cek orang jamaah anu muslim anu pendit teh. Waman kasapalaka an hadasir masun. Cik saha nu mokakeun ieu naon rahasia nudi raksa teh manehna bika bebeakan ku 1000 naon dinar moal dijual cek orang Yahudi teh qala dia kuli saikun payakun nu ngabejakeun ka kuring bahwa rahasia mere dina 10 teh jalma dat anu ngomong kana perkara kun payakun nyaeta Allah Allah ngabejaan ka kuring ganjaran kamari sanggeusna kuli saksian ayeuna kuring asup ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Islam langsung maka eta Yahudi ku Allah dibahagiakeun. Nah iya bu kadenya tah 10 naon mageun nabinya sing boga bu tah keur ngabungahkeun ka nyaon jadin keluar keluarga 10 kumaha kisah ieuna bu. Kisah ngabubur suro teh eta teh ayana teh ti zaman Nabi Nuh dina Nabi Nuh sanggeusna lila angkeung-angkeungan dina kapal Nabi Nuh mendarat pan aya naon dina Al-Qur'an ya Nuh ihbit bisamin mina wa baqatin alai unsur anjeun tina kapal nya kawan salamet jeung diberkahan anjeun nya wa mu'min mimma maka jeung umat-umat anu aya dina kapal anjeun eta Nabi Nuh jeung pengikutna teh bekelna teh geus beak ce ku Nabi Nuh dipiwarang dikumpulkeun sadayana ngumpulkeun boga gandrum sakieu manggur sakepeul sakieu bea sakieu eta maka di denya ku Nabi Nuh dibubur dikeuman ha dibubur nepi ka anu tina sake sacangkeum-sacangkeum dikumpulkeun dibubur saeusi kapal Nabi Nuh wareg sadayana. Matak disunatkeun dina Asyura teh nu ngabubur teh 7 siki. 7 rupa. Hiji sunatkeun teh awas bisi rek ngabubur ieu Mang Kamal nya. Kahiji anu dinaon tamtaris dikeuman heula ngal nya kade nu ngabubur matak sok dikareuman ta eta teh bedung eta teh kade nya sok geuman sok tukang bubur dikareuman heula beasna teh engkang so kahiji nya bur gandrum kadua ruz waruzun behas karumas kacang tanah, adas kacang adas, himsun kacang kedelai, lubia kacang pondok. Kayak kacang pondok? Teuing kumaha kacang pondok tah? Nya. Heeh, meureunana tah pokona mah tanyakeun ka ieu urang. Lubia walpul jeung kacang pul. 7 rupa dinaon? Di keeman tului di bub hebat ganjaran lagi bu kah sok lah ayo wuh ting mati apal manggis we pokoknya 7 rupa we lah nya tah tos iya teh wadah huasohe jeng pip cina wal makum seterusnya turunkan wakola pipat dibari kalimatin mankolaha piyaumi Asyura. Ya, sajama anu maca dina poean Asyura ieu kalimah bawas. Nah, ieu kalimah dibaca ku ibu teh dina poean Asyura. Heh. Jim, teh lamun rek ditulis Subhanallahi mil almijan Subhanallahi mil al kali itu atuh minta doana mah bari mawa duit kali itu ka tanggoh. Subhanallahi mil almijan sok. Ari di fotokopi teh bisi teh dibaraca Subhanallahi mil almijan Subhanallahi mil almijan Subhanallahi mil al mim lam hamzah mil almizan Subhanallahi mil almizan kuze zai wa muntahal ilmi wa mablagor ridho mimbe lam gin wa mablagor ridho wa zinatal arsy wajinatal arsi wa mablagor ridho wajinatal arsi walhamdulillah mil almizan wa muntahal ilmi walhamdulillah mil almizan wa muntahal ilmi wa mablagor ridho wa mablagor ridho tadi mati nanaon subhanallah ini mah alhamdulillah walhamdulillah mil almizan wa muntahal ilmi wa mablagor ridho wa zinatal arsi Terus wallahu akbar mil almizan wa muntahal ilmi wallahu akbar mil almizan wa muntahal ilmi wa mablagor ridho wa zinatal arsi. Terus bu wajinatal ar la malja'a la malja'a, la malja'a, wala manja, wala manja, mim nun jim ya rengkol, wala manja, la malja'a wala manja minallahi, minallahi illa ilaih. Wala manja minallohi illa ilaih, illa ilaih. Subhanallahi adada syaf'i, subhanallahi adada syaf'i, Maha Suci Allah sabing bilangan jangkep, wal witri adada syaf'i. Subhanallahi adada syaf'i, Maha Suci Allah sabing bilangan jangkep, wal witri sareng ganjil, wal witri sareng ganjil. Wa adada kalimatillahi tamah, wa adada kalimatillahi tamah, wa adada kalimatillahi tamah, tamats temar eta tebaskom. Kuliha, kuliha, walhamdulillah, walhamdulillah adada sab'i wal witri, wa adalah kalimatil tamah kuliha. Wallahu akbar, aina wallahu akbar adada syaf'i wal witri, wa adada kalimatil tamah kuliha. Tos seterusnya setik deui, as'aluka salamata, as'aluka salamata birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, wala haula wala quwata illa billahil alil adim, wala haula wala quwata illa billahil adim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadiw wa alaihi washabi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Eta bu dina poea naon? Asyura. Ibu ieu tah anu pondok bisi teh mah ibu. Dina kitab ieu aya waqol ajuri, man qala yauma asyura hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawlan minasir sab'ina marotan 70 balik kapahullahu ta'ala sarodekal am, maka Allah bakal ngajaga ka eta jama tina kagorengan dina eta taun. Ibu teh maca hasbiyallahu wa ni'mal, ni'mal maula wa ni'man sabaraha bu? 70 balik di napoyan asu, maka tahun 1440 opat ibu bakal dijaga tina kagorengan eta tahun. Awas dina naona, dina poean asu maca naon? Hasbiyallah wa ni'mal, ni'mal maula wa ni'man sabaraha. Lamun tadi mah kalimat tadi mah ibu teh moal maot hatena, insyaallah bakal kabawa husnul khotimah. Tah lamun bieu mah maca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sabaraha? 70 ba. Insyaallah dijaga tina kawonan eta ta sampai 2445 ibu bakal dijaga tina kagore kade dina engke asyura baca eta kali hasbiyallah wa ni'mal, ni'mal maula paling 10 menit ibu. Geus apal ibu hasbiyallah wa ni'mal, ni'mal maula wa ni'man 70 wi dina poean a insyaallah dijaga bu tina kegorengan. Ari saja kegorengan teh berarti naon? Walau bakal dicukupkeun. Bakal dinaonkeun? Dicukupkeun da basana ge hasbiyallah nu nyukupkeun teh sa Allah. Wa nimal wakil sapaing bagusna anu di anu ngawakilan. Nah, hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula sapaling nebagusna anu masihan pertulungan saha Allah subhanahu mangga bu tah dina asyura teh kitu langkah kaji kade tilu dinten mah puasa sun salapan 10 sareng 11 niat puasa salapan bulan Muharram, 10 niat puasa Asyura, 11 niat 11 dina bulan Muharram. Nah tinggal kitu mangga eta teh bakal diparatan 1 tahun dosa geus kaliwat. Tadi we naon? Sok sodakoh jembarkan rezekinya bila perumah mangkamal lawan pahain yang mereng injem ya lah kan baik rek naon rek injem ya pokok nama bejakannya Kapak Iwan kang tak yuk asyura tehnya kan we nah ya ban dina beurang nanti baca naon nu tadi tuluy naon hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasib wa taetanya nu tadi mah taya oh setenggenap nong lah nya suruh apa age saminya mudah-mudahan sok sing barang paat sami sim kuring oge belajar sabab dina naon dina hadis dia keterangan saja mah anu puasa karena Allah 1 hari maka bakal dijauhkeun tina api neraka. Nya mata tiwanana lah nya. Sok mudah-mudahan diberi kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala. Kirangan ka langkung hapunten kurang tutup ku ausana belas majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.